di channel Jajak Cilik. Pada kesempatan kali ini kita akan mengukur tingkat kemanisan pada buah naga. Seperti biasa kita akan menggunakan alat yang satu ini, yaitu brick refraktometer. Seperti yang kita ketahui, buah naga sebenarnya tidak terlalu manis, tapi kita akan ukur di kisaran berapa level kemanisan pada buah naga. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu kita akan belah ya. Wow. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan ambil cairan ya. Kita akan kikis terlebih dahulu. Oke, cairannya udah mulai banyak. Kemudian kita akan sedot menggunakan pipet yang ada. Oke, cukup banyak. Kemudian kita teteskan. Oke. Kemudian kita akan tutup bagian kacanya dan kita tekan sudah rata. Terlebih dahulu kita akan lihat langsung menggunakan mata. Wah, biasanya kan alatnya berwarna biru. Sekarang brick refraktometer ini berubah menjadi warna merah juga. Di sini kita lihat untuk brick buah naga ini ada di kisaran 15. Berarti buah naga yang jenis ini cukup manis ya. Coba mau cicip. Memang yang ini kebetulan rasanya manis. Makanya hasil breaknya juga lumayan tinggi ya. Di sini terlihat di angka 14. Coba kita lihat langsung. Tuh. Hampir ke angka 15 ya. Sekali lagi, karena warnanya merah, yang muncul di sini juga berwarna merah. Tuh, 14 ya, cukup manis. Biasanya dapat buah naga nggak terlalu manis seperti ini, tapi ini lumayan manis ya. Tadi udah dicicip langsung, rasanya memang agak beda dengan buah naga yang lainnya. Oke, terlihat jelas. Level manis buah naga yang kita coba pada kesempatan kali ini berada di 15%. Jadi sekali lagi, walaupun sama-sama buah naga, tidak semuanya berada di 15% ya. Mungkin biasanya dari rata-rata di bawah 10. Tapi untuk yang kali ini memang cukup manis rasanya. Sudah kita coba langsung. Ini mau coba lagi.
penasaran dengan rasa manisnya, memang agak beda yang ini. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari channel Jejak Cilik. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.